Bila lalu di kawasan hotel tu pada waktu malam, mereka akan terdengar suara jeritan, suara orang minta tolong daripada dalam kawasan hotel tu. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya akan kongsikan kepada korang ada beberapa kawasan ataupun tempat di Indonesia yang boleh kita katakan keras dan banyak kisah-kisah seram yang berlaku di sana. So, korang nak tahu tempatnya di mana? Jom, aku story. Hotel Pondok Indah ni dibina pada tahun 90-an macam tu dan mula terbengkalai sejak tahun 2002. Di mana hotel ni sebenarnya kalau dia siap dan beroperasi, aku boleh cakap hotel ni hotel 5 bintang lah. Sebab apa? Kawasan hotel ni yang terletak di atas bukit, ditambah pula dengan pemandangannya yang cantik, kawasannya yang luas, bilik di hotel ni je ada 141 bilik, termasuk juga bilik yang siap ada private swimming pool lagi. So korang boleh bayangkanlah betapa mewahnya hotel ni. Walaupun hotel ni dah terbengkalai, tapi dalam hotel ni masih lagi ada pasu macam perhiasan ataupun perabot yang sempat diletak kat dalam tu. Untuk bilik pula dah siap dah bathtub, tandas, kira 80% lah daripada pembinaan ni dah pun siap. Tapi sayangnya sejak dibina, hotel ni tak pernah pun beroperasi dan tak pernah terima satu pun pengunjung ataupun tetamu. Dan kawasan hotel ni juga pada tahun 2019, kerajaan Indonesia telah pun melarang pelancong ataupun orang awam untuk masuk ke dalam kawasan hotel ni. Disebabkan orang-orang sebelum tu masuk hanya untuk buat vlog dan kadang-kadang ada yang buat eksplorasi seram dekat kawasan hotel tu. Itu apa yang aku baca lah. Dan kita berpindah pula pada kisah-kisah seram yang berlaku di kawasan hotel tersebut. Mengikut cerita penduduk setempat kawasan tu, di mana ada yang mengatakan bila lalu di kawasan hotel tu pada waktu malam, mereka akan terdengar suara jeritan, suara orang minta tolong daripada dalam kawasan hotel tu. Dan ada juga orang yang lalu kat kawasan tu terdengar macam ada suara rio rendah dekat dalam kawasan hotel tu. Ada bunyi muzik macam seolah-olah hotel ni telah pun beroperasi. Sedangkan pada waktu tu kawasan hotel tu gelap gelita. Untuk kisah penampakan pula, sesiapa saja yang melalui kawasan hotel ni, mereka akan ternampak wanita berbaju merah sengaja mengganggu ataupun cuba untuk menahan kenderaan yang melalui kawasan tu. Dan ada juga orang yang melalui kawasan hotel ni ternampak seolah-olah ada wanita berbaju gaun putih munda-mandi di dalam kawasan hotel tu, seolah-olah macam dia terperangkap dekat dalam kawasan hotel tu lah. Dan ada juga satu insiden di mana ada satu pelancong ataupun orang awam lah masuk ke dalam kawasan hotel ni dan dia cuba untuk buat eksplorasi seram lah, rakam kan kawasan hotel tu apa semua. Tapi yang menjadi persoalannya, hanya nampak orang tu ataupun pelancong tu masuk saja dan tak pernah keluar sampai ke hari ni. Di mana dikatakan pelancong tu hilang macam tu je dekat dalam kawasan hotel tu. Dan mungkin disebabkan tu juga, kerajaan Indonesia tidak lagi membenarkan orang awam ataupun pelancong untuk masuk ke kawasan tu supaya kejadian macam tu tidak berulang lagi. Tapi apa-apa pun, kisah ataupun cerita-cerita ni bermain di mulut penduduk setempat je.
Jadi kebenaran ataupun kesahihan cerita-cerita ini hanya Tuhan saja yang tahu. Okey, untuk tempat yang kedua ni diberi nama sebagai Hospital Lama Bangli. Di mana kalau ikutkan, hospital ni sebenarnya dah lebih daripada 10 tahun tidak berpenghuni dan ditinggalkan macam tu je. Ada yang cakap kawasan hospital ni keras dan juga banyak kisah-kisah seram yang berlaku dekat kawasan hospital ni. Ada yang cakap hospital ni tempat sarang jin. Ada juga yang cakap banyak roh-roh yang tak tenang munam mandi dalam hospital ni. Dan banyak juga sebenarnya ritual-ritual pemujaan berlaku di kawasan hospital ni. Kalau nak diikutkan, kalau ada ritual pemujaan, kawasan yang tak keras pun boleh jadi berhantu, betul tak? Dan kalau nak diikutkan daripada kisah ataupun cerita penduduk setempat, ramai orang yang datang ke kawasan hospital tu pada waktu malam untuk melakukan eksplorasi seram. Ada juga yang datang saja untuk menguji keberanian mereka. Jalan sorang-sorang kan, rakam macam tu lah. Untuk kisah gangguan yang berlaku di hospital lama ni pula, ada segelintir penjelajah paranormal yang terdengar seperti ada suara kanak-kanak ketawa, ada suara wanita menangis di dalam kawasan hospital tersebut. Dan untuk kisah penampakan pula, ada yang ternampak kelibat wanita berpakaian jururawat lama berkeliaran di dalam hospital tersebut. Ada juga penjelajah paranormal yang terakam ada wanita yang sedang merangkak datang ke arah mereka sewaktu mereka berada dalam hospital tu. Dan pernah juga berlaku insiden di mana ada sekumpulan penjelajah paranormal ni yang terpaksa membatalkan niat mereka untuk meneruskan eksplorasi tu disebabkan salah seorang daripada kru mereka mati ataupun meninggal dunia akibat daripada diganggu oleh makhluk yang berada di situ. Dan dikatakan makhluk-makhluk yang berada di kawasan hospital lama tu sebenarnya tak suka jika ada berlaku sesuatu ataupun aktiviti yang berbau mistik di kawasan hospital tersebut. Dan berbeza pula cerita yang disampaikan oleh penduduk setempat berkenaan dengan hospital lama ni, di mana penduduk setempat kawasan tu kata yang gangguan di hospital ni taklah seorang kata seteruk apa yang digembar-gemburkan oleh penjelajah paranormal. Dan ada juga penduduk setempat yang kadang-kadang dia parking kereta dekat kawasan hospital tu. So, pada pendapat korang macam mana? Adakah sebenarnya hospital ni memang betul-betul keras? Ataupun makhluk di dalam hospital tu hanya ganggu orang yang datang daripada luar dan tidak mengganggu penduduk setempat? Okey, untuk terowong Casablanca ni pula sebenarnya ada beberapa insiden yang menyebabkan terowong ni dikatakan keras dan juga berhantu. Di mana insiden yang pertama, sewaktu pembinaan terowong Casablanca ni, tapak tu sebenarnya adalah tapak tanah perkuburan lama. Di mana kerajaan Indonesia waktu tu mengalihkan kubur yang berada di kawasan tu ke satu kawasan yang barulah ataupun kawasan yang lain, dan adalah proses pemindahan mayat dan sebagainya. Untuk insiden yang kedua pula, ada seorang wanita ditemui mati di kawasan tu akibat diperkosa secara bergilir-gilir dan ditemui mati dan mayatnya ditinggalkan macam tu je dekat kawasan tu. Dan untuk insiden yang ketiga pula, terdapat seorang lelaki yang mati gantung diri di pintu masuk terowong Casablanca ni. Dan disebabkan ketiga-tiga insiden ni, terowong ni dikatakan keras dan juga berhantu. Untuk kisah gangguan yang berlaku di terowong ni pula, ada seorang lelaki yang terpaksa melalui terowong Casablanca ni waktu dia balik daripada kerja. Disebabkan dia balik kerja agak lewat dalam pukul 11 lebih, dekat pukul 12 macam tu. Jadi kereta di kawasan terowong ni memang dah tak banyak lah. Dan disebabkan terowong Casablanca ni adalah satu-satunya jalan shortcut untuk dia balik ke rumah. Jadi nak tak nak dia terpaksa juga melalui jalan tu. Dia menaiki motosikal dan dikatakan apabila motosikal dia masuk ke kawasan terowong Casablanca ni, bila dia nak keluar je, motor dia tiba-tiba enjin dia mati. Dan dia pun berhenti di tepi jalan lah.
dan dia cuba menghidupkan motor dia beberapa kali, tapi still motor dia tu tak nak hidup. And then waktu dia tengah cuba untuk hidupkan ni, dia terperasan yang ada wanita, susuk tubuh badan wanita yang sedang berjalan menghala ke arah dia. Tapi perempuan tu macam daripada jauh. Jadi dalam masa yang sama dia terfikir, adakah perempuan yang jalan malam-malam lagi kan waktu-waktu macam ni? So timbul perasaan takut dalam diri dia dan dia cuba untuk start motor tu beberapa kali. Sampaikan bila perempuan tu dah mula dekat dengan dia, lelaki ni perasan yang muka perempuan ni pucat. Dan tiba-tiba perempuan tu terbang ke atas dan mengilai, dan menyebabkan lelaki ni lari ke kawasan yang ramai orang. Dan dikatakan lelaki ni ambil balik motor dia keesokan harinya. Bila hari dah siang baru dia datang ambil. Ada juga yang terkena gangguan apabila dia melalui terowong Casablanca ni, di mana dia ternampak ada orang tiba-tiba melintas jalan, ada wanita yang terbang di dalam kawasan terowong Casablanca ni, ada juga nampak ada penampakan wanita tua yang berjalan di tepi jalan pada waktu malam. Dan di kawasan terowong ni juga banyak berlaku kemalangan-kemalangan maut. Boleh dikatakan terowong ni makan darah lah. Dan disebabkan itu juga, sebagai tanda hormat kepada korban ataupun orang yang mati di terowong ni, setiap kereta yang melalui terowong ni akan bunyikan horn dia sebanyak 3 kali sebagai tanda hormat lah. Itu kepercayaan diorang di sana. So guys, jadi itulah 3 kawasan yang dikatakan keras dan berhantu di Indonesia. So kalau korang diberikan RM1 juta untuk duduk di salah satu tempat ini pada waktu malam, mana satu tempat yang korang sanggup duduk? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kalau aku, aku takkan duduk dalam 3-3 tempat ni, confirm. So kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang boleh hantar ke alamat email Semang Kopi ataupun Telegram Semang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku ada letak di ruangan description di bawah. Akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.